Majlis perkahwinan semestinya merupakan satu saat yang paling dinanti-nantikan oleh bakal pengantin. Ialah dapat menjalankan hubungan yang sah setelah sekian lama. Majlis perkahwinan juga sangat meriah dengan gelak tawa, keluarga dan sanak saudara yang datang dari jauh. Namun, sudah pasti banyak aktiviti yang dilakukan setelah selesai majlis. Sama seperti video yang tular baru-baru ini di TikTok apabila pasangan pengantin disimba air oleh saudara mara di perkarangan rumah telah mencuri tumpuan ramai. Menerusi video berkenaan, kelihatan sepasang pengantin dipaksa duduk di kerusi yang terletak di halaman rumah mereka. Apa yang lebih menarik perhatian adalah apabila keluarga dan sanak saudara mereka dilihat sengaja menyimbah pelbagai jenis air di atas badan mereka. Air yang disimbah bukan setakat air masak, ada juga air yang manis seperti air lemon, kopi dan sebagainya. Susulan tularnya video itu, rata-rata netizen turut memberikan reaksi masing-masing mengenainya. Berikut merupakan antara komen-komen yang menarik daripada netizen. Air lemon pula tu.